Saudara-saudara Kekasih, berjumpa lagi dengan saya Liudin. Hari ini saya dengan Pendeta Samuel Lipulus yang membawa saya dengan keluarganya, istri dan anaknya. Inilah perjalanan saya di Tondano, Sulawesi Utara. Cuaca hari ini mendung ya, dan ada beberapa tempat hujan. Jadi hari ini mendung. Lihat sebelah kanan dan kiri saya ini ada sawah-sawah. Sawah-sawah ladang, ini sawah. Sawah padi, beras, ya inilah cukup subur wilayah Tondano dan sekitarnya. Di depan kita langsung gunung. Gunung ya. Cuaca hari ini mendung. Saya tunjukkan kepada Anda, dimanapun Anda berada, salam sehat buat selalu perjalanan kami tempuh, karena kami ada berhenti-berhenti kurang lebih 2 jam dari kota Manado. Hari ini saya ada di Tondano. Inilah menunjukkan Sulawesi Utara sangat subur. Udah lihat pemandangannya cukup baik, bagus. Di atas sana lihat langsung gunung-gunung, nanti ada danau yang cukup luar biasa, tentunya nilai konsumsi yang sangat luar biasa, menghasilkan ikan-ikan mujair yang luar biasa. Sebelah kanan kita langsung danau di sana, dan ini sawah-sawah ladang, belum lagi tetumbuhan yang lain. Inilah menunjukkan Sulawesi sangat subur, Sulawesi Utara sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Bukan saja Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat. Hari ini saya ada di Sulawesi Utara. Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, sudah kasih bagi yang tidak tahu Tondano, hari ini saya tunjukkan langsung kepada Anda. Inilah situasi Tondano dan sekitarnya. Bagi Anda yang tahu Tondano, Anda akan disegarkan lagi dengan video saya ini. Inilah suasana Tondano. Ya, pada umumnya penduduk di sini banyak beragama Kristen. Mereka mempercayai Yesus Tuhan dalam kehidupan orang-orang di wilayah tempat ini. Ada banyak desa-desa yang sulit saya terangkan kepada Anda karena saya kurang tahu jelas nama-nama desa di Tondano ini. Inilah dia, lihat cuaca sedikit lebih mendung. Cuaca hari ini agak dingin karena mendung di Tondano dan sekitarnya. Lihat, baik, bagus. Luar biasa, Tuhan terus menuntun, membimbing setiap perjalanan yang saya lakukan. Di banyak tempat saya jalani, mulai dari ujung Sumatera, Pulau Sabang, Banda Aceh, ya, dan Aceh selanjutnya. Ada di Sigli, ada di Bernun, Birun, ada di Loksmawe, Langsa, dan banyak kota-kota, wilayah-wilayah di seluruh Aceh saya jalani sampai ke Sumatera. Di Sumatera Utara ada Medan, ada Siantar, Toba, Samosir, Bogor, Porsea, Balige. Sampai banyak tempat saya kunjungi, sampai ke Pulau Nias. Nias di Pulau Asu, Pulau Bawah, Pulau Tilu, Pulau Lapan, Pulau Hinako. Dan masuk ke Pekanbaru, Dumai, dan masuk langsung ke Padang. Di Padang ada Bukit Tinggi, Padang Panjang, Solo, Padang Pariaman, seluruh Sumatera Barat. Dan saya ada masuk Pulau Mentawai, Sibiru, pulau-pulau yang lain di Mentawai yang sulit saya terangkan di video saya ini. Ya, saya ada juga di Jambi, ada di Lampung. Lampung hadir di sana dan sampai di Jakarta. Jakarta, saya ada di Pulau Bali. Dari Pulau Bali saya menyeberang sampai ke timur Kupang, perbatasan Atambua, Timur Leste. Saya ada kunjungi bulan yang lalu ya. Lalu dari sana saya terbang ke Manado. Dari Manado saya singgah menuju ke
Talaut, Talaut ya. Saya ada layani beberapa tempat di Talaut dan kembali masuk ke Manado dan sekitarnya. Inilah Tondano, saya tunjukkan kepada Anda. Hari ini saya sudah di Tondano, Sulawesi Utara. Hujan tadi sudah habis hujan di sini. Lihat basah dan di sana masih curah hujan masih berlangsung. Inilah di sini sudah baru saja berhenti hujan, Saudara kekasih dalam Kristus. Inilah wilayah Tondano. Bagi Anda yang tidak tahu Tondano, ini dia situasi desa wilayah tempat ini. Cukup unik Bapak Ibu yang kekasih, inilah suasana Minahasa. Minahasa apa ini? Kecamatan Iris, Minahasa Induk. Minahasa Induk. Kecamatan Iris. Tondano. Kecamatan apa penelitian saya? Iris. Hah? Kecamatan Iris. Iris. Ya, kecamatan Iris. Ada desa Ratuliang, Tuliang Uki, desa Ratumerut, Pandengan, Mapungi, Iris, Watumea, dan Telam. Telam, iya. Di kampung halaman Telam. 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 Saudara, lihat ini hujan. Hujan hari ini dan di sana danau langsung. Kalau kita lihat danau itu seperti langsung kita berada di laut lepas, lihat itu. Itu dia danaunya. Ya, curah hujan hari ini sudah mulai turun ya. Inilah situasi Tondano. Sebelah kiri saya langsung gunung di sana, gunung, dan inilah jalan raya cukup baik, cukup bagus. Ya, terima kasih Bapak Jokowi. Ya, membantu setiap wilayah, setiap daerah. Nah, inilah pembangunan yang sangat luar biasa, jalan baik, bagus sampai ke desa, kampung, pelosok. Luar biasa Bapak Presiden Jokowi yang telah mengizinkan jalan ini menjadi baik dan bagus. Inilah suasana di arah desa Telap Tondano. Cukup banyak ikan-ikan mujair di sini. Ikan mujair cukup baik, cukup bagus. Ada di sini namanya seperti ikan teri, namanya Nike. Nike itu adanya di danau Tondano, sangat enak, sangat luar biasa, bisa dibikin seperti perkedel atau bakwan Nike. Ya, kita dapat menikmati makanan itu di Sulawesi Utara ini, ya, khususnya di Tondano. Dan Nike itu banyak dibawa ke Sangir juga, sampai banyak tempat di seluruh Sulawesi Nike itu bisa didapati ya, di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Sekali lagi, inilah di sebelah kanan kita danau. Ini perumahan-perumahan di dekat Danau Tondano. Wah, luar biasa perjalanan-perjalanan itu saya tempuh. Hujan, panas, kadang dapat jalan-jalan yang buruk, yang jelek. Minggu lalu saya dengan kendaraan seperti ini, kendaraan Avanza, didorong 12-13 orang yang mendorong kendaraan itu karena masuk ke lumpur-lumpur dan tidak bisa melanjutkan perjalanan. Tapi puji Tuhan, jemaat yang solid di Talaut, mereka berbondong-bondong membantu mendorong, mengangkat, memperbaiki jalan-jalan yang rusak untuk perjalanan kami. Khusus saya lakukan, luar biasa antusias jemaat-jemaat di Talaut. Mereka banyak membantu perjalanan dan pelayanan yang saya lakukan. Mereka dampingi kurang lebih 8 hari saya di Talaut. 6 KKR saya jalani, 6 KKR. Hari yang ke-8 atau yang ke-9 saya lanjut terbang ke Manado. Dan hari ini sudah tiba saya di Manado dan ada di Tondano. Selesai ini saya akan melanjutkan ke Sulawesi Tengah, lalu nanti ke Papua. Di beberapa tempat di Papua
kabar baik, kabar sukacita terus dikumandangkan dimanapun, kapanpun, situasi apapun. Perjalanan hari ini cukup melelahkan, Bapak Ibu yang kekasih. Saya jalani terus penuh sukacita walaupun capek, lelah. Injil kabar baik terus diberitakan. Sekali lagi, salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.